kamar yang dalam keadaan hidup dan mati, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Oh, that's good. Yeah. Okay, terima kasih. Can I have your jacket? Yeah, my jacket's there too. Okay. This is toilet. Toilet. Mandi. And shower. Hot water, possibly. Should be hot water. Yeah, clean enough. Yeah. And then there is a closet. Lock. One side. Sore. Mau ke mana? Jalan-jalan. Ambon. Ambon. Ke Ambon. Petugas kasur Randy kembali ke kamar. Petugas kasur Randy kembali ke kamar. Terima kasih. Kasur akan dibagikan setelah kapal berangkat. Kepada penumpang lonsir, apabila ada oknum-oknum yang memperjabarkan kasur, agar Anda tidak melayaninya. Kasur akan dibagikan setelah kapal berangkat secara gratis. Selanjutnya, pada penumpang yang tiketnya tertulis dengan negatif.
jangan membawa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang ke dalam KS Prokontrol. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang tempat kekayaan alam dan ekosistemnya, bahwa setiap orang yang dilarang menangkap Indonesian protective work boots, flip flops, memelihara, mengangkut dan memperniagakan dan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Agar jalannya diberitahu kepada penumpang dan APK KS Probon Solo, tujuan Ambon, Kulau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Dilarang membawa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang di dalam KS Probon Solo. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1940 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Terima kasih atas perhatian.
Terima kasih.